Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Terima kasih kepada Ustazah Pengerusi Majlis yang saya hormati lagi kasihi, yang berbahagia YB Hajah Zuraida Manor, Adun Wanita Negeri Terengganu. Panggilan mesranya selalu panggil Dah. Dah dua orang anak sekolah dekat Madinatul Hufaz. Ya, masya-Allah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid Jamek Pengadang Baru Al-Fadil Tuan Muhammad Khori bin Saleh. Yang dihormati Yang Berusaha Puan Fatimah Muhammad, penolong penyelia IMITS Dun Alul Limbat, merangkap Ketua Muslimat Dun Alur Limbat. Yang dikasihi Ustazah Arina, isteri yang berhormat Alur Limbat, para asatizah, ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Perkenal diri. Kakak-kakak. Siapa rasa dia kakak daripada Ustazah, angkat tangan. Adik-adik. Yang rasanya memang muda daripada Ustazah, angkat tangan adik-adik. Ya Allah kan ni. Tak tahu lagi umur kita tu. Nenek-nenek. Wah. Pakai gigi palsu ke tak? Takut lupa hari ni. Anak-anak yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kat belakang, ya. Semua yang hadir dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan budu dengan kuah I love you muah. Kita habis dah lah tu, tak tahu nak kata apa lagi dah. Dia punya sayang tu. Inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya Ustazah mencintai kalian kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang baik untuk Ustazah, kebaikan yang Ustazah nak untuk diri Ustazah dan keluarga Ustazah, demikianlah sama yang Ustazah harapkan kepada sahabat-sahabat, tuan-puan, adik kakak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini mari sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita bertemu. Kalau Allah tak izin, boleh jumpa tak hari ini? Tak. Ustazah mohon sangat daripada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada pagi ini membekalkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bukan saja ilmu yang bermanfaat, bahkan hati yang khusyuk. Bahkan nafsu yang merasa puas. Bahkan doa yang mustajab. Ambillah peluang sahabat-sahabat, muslimin muslimat sepanjang dalam majlis ini berdoa. Ada hajat tak kak? Ada, doa. Tapi jangan doa kuat-kuat. Ya, sebab ada penceramah kat depan, doalah.
Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta perlindungan daripada empat yang ustazah sebutkan tadi. Makna di sebalik itu, kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagilah aku ilmu yang bermanfaat. Bagilah aku hati yang khusyuk. Mata khusyuk tak? Kedah ada yang khusyuk sekarang? Belum start ceramah yang khusyuk dah. Hati yang khusyuk, nafsu yang merasa puas, dan juga apa dia tadi? Doa yang mustajab. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum ustazah teruskan kuliah duha kita di bawah tajuk keluarga dambaan syurga. Dia kalau buat bagi tajuk ni suka hati menganjur jelah. Ya, macam-macam tajuk. Insya-Allah kita cubalah ulas sikit sebanyak ya tentang keluarga kita. Tapi sebelum tu ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Kau ada yang tak kenal ni, makcik mana pula mari ni. Ya, duk pop-pop kat depan tu. Jadi ustazah perkenalkan diri. Nama diberi Nur Hafizah binti Musa, anak jati kelahiran Kampung Kuala Jempol, Bahau Negeri Sembilan. Bahau Negeri Sembilan. Anak kelima daripada enam orang adik-beradik. Ayahnya guru agama, maknya guru agama. Enam-enam adik-beradik tak ada aliran lain kecuali aliran agama. Semua ustaz-ustazah semua, enam-enam orang, telah berumah tangga dengan seorang jejaka dari Kota Baru Kelantan. Kita boleh ni kecik Kelantan ni. Orang Terengganu pehen tak kecik Kelantan? Kalau belah-belah besuk tu lagilah kecik Kelantan tau. Selama hampir 25 tahun dikurniakan 7 orang cahaya mata, 2 orang menantu, insya-Allah bakal menimang cucu. Insya-Allah, mohon doa ya, Allah lindungi, Allah permudahkan segala urusan. Dan ustazah adalah bekas pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Kenapa jadi mantan? Sebab telah bersara pilihan pada 2 hari bulan 5 tahun 2022. Boleh lagi lah nak bagi hadiah bersara ke apa, boleh, kita terima. Ya, tak ada masalah, baru je tak apa setahun. Kan biasa orang bersara dapat hadiah kan? Ya, jadi boleh. Baru bersara, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun sangat beratlah untuk meninggalkan UTM yang dah khidmat hampir 23 tahun. Tapi yalah ya, kita terpaksa buat pilihan juga. Dan ustazah nak memberikan komitmen yang besar juga kepada dakwah ya, khususnya kepada para muslimah ya, pada dalam ruang lingkup kekeluargaan ataupun pendidikan. Tinggal di Gombak tapi dah mulai kerap datang ke Terengganu. Takut nanti ganti YB dah aja jadi adun wanita. Tak ada landas logo. Ya. Rabu, hari Rabu kemarin di Kijal. Kemudian balik ke Kuala Lumpur, malam tadi datang balik ke Kuala Terengganu. Jadi kalau ada besan Terengganu senang sikit. Kalau ada besan lah, ya. Senang sikit. Jadi itu serba sedikit ya tuan-puan sekalian tentang ustazah. Dan bila bercakap tentang keluarga, masya-Allah subhanallah, itu memang itulah perhatian dalam hidup kita semua, keluarga.
Ini semuanya ada keluarga ke tak ada? Ke dia anak bulu betul? Siapa yang saya sebatang kara? Angkat tangan. Saya nak buat jadi keluarga angkat. Tak mungkin, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada adik. Ya, yang paling penting mak ayah lah, kan? Ya, tak mungkin tak ada mak, tak ada ayah. Kita bukan anak bulung, betul. Kita mesti ada keluarga. Dan Masya Allah, Subhanallah, tuan puan sekalian, keluarga ini boleh jadi al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan dalam hidup kita. Bukan syurga betul-betul, tapi Allah boleh bagi ala-ala syurga. Maksud dia apa dia? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan syurga yang Allah segerakan, iaitu keluarga. Ustazah ni tadi dua pinggan nasi dagang atas tun. Penuminan. Awal-awal YB dah kata, esok kita breakfast kau-kau kat masjid. Dia kata jangan kau-kau nak kata ceramah ke. Ini dah lekat dah apa? Gula ikan. Tapi memang sedap ya. Ni promosi ni. Nasi dagang atas tol. Alhamdulillah memang sedap, nasi dia lembut. Cuma itulah sebab makan dua pinggan. Al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Bila hati kita tenang, tuan puan, hati kita lapang, hati isteri kita tenang, hati suami kita tenang, hati anak-anak kita tenang, daripada keluarga itu, semua ahlinya boleh menyumbang kepada masyarakat. Betul tak dah? Awai bidah, ya, betul tak? Tuan puan, esok mengalih hijrah kan? Ustazah boleh kait-kait sikit kan dengan hijrah ni? Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran dia terlampau besar, terlampau besar. Bukan setakat kita tahu, oh Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bukan setakat tu. Tapi ia adalah gambaran bahawa kalau sekadar nak solat semata-mata, kalau sekadar nak ibadah untuk diri sendiri semata-mata, kalau sekadar nak baca ayat Quran untuk diri sendiri semata-mata, boleh buat dah kat Mekah. Nampak tuan puan? Boleh buatlah rumah masing-masing kat Mekah, solatlah. Orang luar tak tahu. Nak baca Quran dalam rumah masa kat Mekah, bacalah. Orang luar tak tahu. Nak kiamulai sorang-sorang masa dekat Mekah dalam rumah, ya silakan. Tapi Masya Allah, Subhanallah, peristiwa hijrah tu tuan puan sekalian, nak bagi satu pengajaran besar kepada kita. Apa dia? Jangan hanya fikir kepompong diri kita sahaja. Keluar hijrah ke Madinah untuk kamu menunjukkan, mempamerkan, bahkan menyeru semua orang kepada kesempurnaan Islam. Maknanya apa dia? Jangan sorang-sorang je seronok kat rumah beribadah. Jiran tetangga kamu macam mana? Masyarakat kamu macam mana? Siapa yang nak buat kerja semua ni, sahabat-sahabat sekalian? Anak kita lah kalau kita ada anak. Suami kita lah kalau kita ada suami. Siapa lagi? Cuba jawab, siapa lagi? Lepas pada anak kita, suami kita. Kita. Pandai orang Terengganu ni. Ini ceramah sekejap je ni sebab pandai-pandai sangat. Dia usah tanya tu dapat jawab. Kita. Tapi untuk suami kita bergerak keluar, anak kita bergerak keluar, kita nak memberikan manfaat kepada masyarakat. Mungkin sebagai ahli jatah kuasa masjid, mungkin sebagai urus setia macam-macam sekarang. Ya, kalau dekat Terengganu, air mix lah, don lah, apalah. Itu sumbangan, tapi nak menyumbang tu sahabat-sahabat sekalian, hati kita kena tenang. Macam mana nak bagi ketenangan hati tu sahabat-sahabat sekalian? Dia datang daripada sumber keluarga dan rumah tangga.
Setuju ke tak setuju yang orang cakap ni? Setujulah. Kalau kita bahagia kat rumah tuan-puan sekalian, kebahagiaan tu terpamer dan terpancar sampai ke rumah.